Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau share video ke kalian ya tentang adat istiadatnya orang Cina menjelang Lebaran Cina. Mereka biasanya melakukan kayak ritual gitu, yaitu sembahyang menjelang Lebaran biasanya dilakukan jam 12 malam. Buat kalian di sana, jangan lupa bahagia dan sehat selalu ya. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Dadah. Hola, hola. Tutto che te la, quando che te la. Ya, 你有在做什麼嗎? Kayaknya 좀 adatnya orang Cina pas lebaran Cinanya sembahyang, apalagi ini apa ya, kayak sakral gitu. Nah, nanti ini kayak uang ini teman-teman ini nanti dibakar di depan rumah. Biasanya ada bunganya juga karena ini orang udah tua gitu ya, jadi seadanya gitu. Dia bilang katanya juga banyak-banyak nanti kalau kayak masakan gitu nggak ada yang makan, jadi seadanya kayak gini. Ini teh yang merah itu teh, tapi yang putih itu arak. Jadi itu foto-fotonya, logurnya, suaminya, ada mamanya, ada papanya, itu masih ditaruh di situ. Nah, jadi ini kayak apa sih, ini dibakar semuanya teman-teman, satu persatu, kayak apa sih, buat sesajen kali ya, aku juga nggak tahu.
Wah. Boleh nih sampai ke ujung deh. Ini pembakaran terakhir.